Berita duka kembali menyelimuti Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kali ini berita duka itu datang dari TNI Angkatan Darat. Komandan Korem atau Danrem 161 Wira Sakti Kupang, Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI Iman Budiman meninggal dunia. Almarhum merupakan anak ketiga dari Panglima Abri ke-10, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat. Danrem 161 Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Iman Budiman menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang pada Senin 14 November 2022. Danrem 161 Wira Sakti Kupang meninggal dunia diduga akibat serangan jantung. Beliau menjabat sebagai Danrem 161 Wira Sakti sejak tanggal 6 November 2021 lalu, menggantikan pejabat sebelumnya yakni Brigjen TNI Robertus Legowo W.R. Jatmiko. Mengenal lebih dekat almarhum Brigjen TNI Iman Budiman, simak profil lengkapnya dalam ulasan berikut ini. Putra dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat dan Kapten Penerbang Purnawirawan Lulu Lugiati ini merupakan lulusan Akademi Militer 1993 yang berpengalaman dalam infanteri. Brigjen TNI Iman Budiman menikah dengan Ibu Rianti Duyani dan dikaruniai dua orang anak yaitu Medina Asya Anindita dan Denis Safia Anindita. Pria kelahiran 4 Desember tahun 1971 ini, sebelum menjabat Danrem 161 Wira Sakti Kupang, menjabat Dirsen Pusenif Kodik Latat. Sejumlah posisi penting di lingkungan TNI Angkatan Darat tentunya pernah diemban oleh beliau, diantaranya adalah Danionif Linu 328 Dirgahayu pada tahun 2009 hingga 2011 dan Brigif 15 Kujang 2 pada tahun 2013 hingga 2014, Asops Kasdam 5 Brawijaya pada tahun 2014 hingga 2017, Pamenden Mama Besat pada tahun 2017 hingga 2018 dan Rem 044 Garuda Dempo pada tahun 2018 hingga 2019. Pamenden Mama Besat pada tahun 2019 hingga 2020 dan Direktur Kesenjataan Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat atau Dirsen Pusenif Kodik Latat pada tahun 2020 hingga 2021. Turut berduka cita atas berpulangnya Brigjen TNI Iman Budiman. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.